Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Haji Banjar, kita unboxing paket kecil nih ya. Habis sholat maghrib langsung terbang, langsung buka paket. Oke. Nah, nanti kalau lambat-lambat kita bukanya, nanti kita ada acara maulidan lagi kan, masuk lagi suaranya. Jadi baik kita cepat-cepat buka paket aja. Oke. Sambil kita foto ya sahabat. Kita foto. Teng. Gitu ya. Oke. Paketnya diterima dengan bagus, tidak ada yang rusak-rusak yang ini ya, tidak ada kerusakan di pembungkusnya. Kita langsung buka. Oke, kita tarik di dalamnya. Oke, lengkap, tersedia. Nah, sudah ada dua macam yang saya beli di toko ini. Toko apa saya lupa juga namanya. Oke, kalau mau tanya harga, tanya tokonya. Sebelum link pesanan saya hilang ya, silahkan di kolom komentar. Nah, ini lampu ya, lampu USB. Kita buka dulu dan langsung kita tes ya. Untuk lampu USB kita bisa tes langsung. Saya beli ini berapa kemarin? 4 ya. Oke, ini dia. Ada 4. Nah, kita bisa langsung coba ya sahabat-sahabat. Kita coba satu sini ya, kita cobanya. Nyala ya. Oke. Tuh dia nyala. Ini satunya lagi. Kita colok lagi. Oh, salah. Betul ya. Jadi ini ada tiga lampu ya, tiga mata lampu kita colok. Tuh dia nyala. Nyala sudah, yang dua lagi ya kita tes. Kita colok ke sini lagi dan tuh dia nyala. Oke. Satu lagi. Ini colok. Oke. Dites nyala semua. Oke ya, kita foto yang nyalanya. Oke. Nah, ini semua sesuai pesanan. Dan untuk apa pengukur tegangan ini ya, saya tidak bisa ngetes nih karena tidak ada perangkat yang bisa digunakan untuk mengetesnya. Kita buka saja, kita lihat fisiknya ya sahabat. Cuma ini masih terbungkus rapi dari tokonya, berarti dijamin bagus ya. Saya percaya dan yakin ini bagus. Insya Allah nyala aja kok ya. Nah, ini lubangnya ada lubang 3. Lubang 3 di sini. Kalau kebalik dia tidak bisa masuk. Kemudian satu lagi di sini untuk mengukur tegangannya. Nah. Oke. Ini min plus ya, ini ke output untuk beban, untuk mengukur ampere. Nah, jadi ada dua. Ada dua digital, dua baris digital ya. Di atas untuk mengukur voltage, di bawah untuk mengukur ampere. Oke, saya tidak bisa ngetes karena tidak ada perangkatnya. Oke, kita foto yang ini. Foto ya. Atau bisa kita coba di situ. Kita coba di baterai saya ini ya, kita hidupkan nih pak, tes nyalanya aja sahabat ya. Kita nyalakan dulu perangkat baterai saya. Nah, oh ya, lebih baik ini ya sahabat ya. Nah, kita kasih dia. Thank you.
Nah, itu ada tuh yang nyala, sahabat. Kita akan tes ini. Tes nyalanya aja, sahabat, ya. Oke, ini plus. Ini minnya. Kenapa tak nyala ya? Oh, nyala dia tuh. Tuh dia. Nyala. Nah, untuk mengukur voltnya berapa volt, bisa ini masuk nih. Lalu untuk mengukur ampernya harus ada, harus ada apa namanya, harus ada beban. Ini tidak ada beban ya. Aduh, susah, susah saya, susah ininya. Pokoknya nyala sudah, sahabat ya. Pokoknya nyala sudah. Susah juga ya, sahabat. Kesininya aja nih. Nah, itu dia nyala kan. Tapi saya mau mentes ukurannya apakah sama dengan yang di layar saya. Sama ya, 12,0. Yang itu juga 12,0 yang punya saya. Oh, 12,1, selisih 1 ya. Oke, untuk ampere tidak bisa diukur karena tak ada beban. Oke, lumayan bagus lah ya. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan berbagi saya kali ini bisa menjadi manfaat buat sahabat. Rasanya ini saya beli harganya berapa ya? 30.000 ya. Bebas ongkir, sahabat-sahabat. Kalau saya kalau pesan online, kayak kalau ada ongkirnya mendingan beli di tempat saya sendiri. Cuman karena bebas ongkir, jadi saya beli aja daripada saya jalan jauh kan. Nah, ini juga harganya berapa? 2.500 ya. Ini 2.500 satu. Oke, ada 3 mata lampu. Mantap ya, sahabat. Pesanan diterima dengan kondisi yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.